Salam sahabat religi Sulawesi Tengah. Pemenang kompetisi film pendek Islami atau KFPI tingkat Sulawesi Tengah tahun 2022 telah diumumkan setelah melalui proses penjurian selama 2 hari. Kegiatan penilaian dan penjurian dibuka oleh Kakanwil Kemnak Sulteng Ulias Taha, Kamis 9 Juni 2022 di Gedung Multimedia Mandua, Kota Palu. Dalam sambutannya, Kakanwil Ulias mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kreativitas dalam bidang dakwah dan seni budaya Islam, di mana film pendek pun dapat dijadikan media dakwah, apalagi jika dikemas dengan baik dan menarik dengan menggunakan teknologi informasi. Mari kita jadikan media ini sebagai media dakwah Islam untuk kita menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, Islam yang moderat. Kegiatan berlanjut hingga Jumat 10 Juni 2022, di mana Dewan Juri melakukan rapat pleno untuk menentukan 6 film terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Sulteng, Junaidin, melakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Mudah-mudahan ini akan memotivasi kita semua untuk bisa melakukan yang terbaik ke depannya, terutama terkait dengan kompetisi film pendek Islami ini. Saya kira ini adalah kompetisi yang sangat membanggakan bagi kita. Para peserta kami perhatikan, karya-karyanya luar biasa. Ide cerita, gagasan yang mau disampaikan sebagai upaya untuk mensiarkan Islam dengan gaya anak sekarang, gaya kaum milenial, itu sebenarnya apresiatif dan sangat menginspirasi. Saya berharap ke depan di Sulawesi Tengah ini perkembangan film pendek yang diselenggarakan kaum muda akan lebih berkembang pesat dan penuh inspirasi. Dari 13 karya film yang masuk, menurut saya rata-rata masyarakat Kota Palu atau partisipan yang menyampaikan karyanya di kejuaraan ini memberikan muatan pesan soal moderasi beragama yang sangat kuat. Itu berarti mengindikasikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah secara umum sudah memahami tentang bagaimana sebenarnya substansi dari moderasi beragama. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ini juga memperlihatkan bahwa kampanye atau nilai-nilai yang selama ini digaungkan oleh Kementerian Agama soal moderasi beragama itu diterima dengan baik oleh masyarakat. 3 besar pemenang tingkat provinsi akan berkompetisi pada tingkat nasional. Humas Kemenak Sulteng melaporkan.